saya just nak minta 5 minit daripada kamu semua untuk terangkan satu topik yang simple, iaitu mengenai vaksin COVID-19. Sebab sebenarnya kami yang bekerja di hospital dah penat. Dalam minggu beberapa minggu kebelakangan ni kami dah penat. Kes banyak, bukan saja kes COVID-19, kes denggi banyak, musim sejuk, asma banyak, orang sakit tenggak, batuk sesemua yang bukan COVID pun banyak, accident pun banyak. Jadi semua kes pun memang banyak kat hospital lah. Jadi kita penat. Kami penat ni, saya sendiri kerja penat. Sepatutnya boleh habis lebih awal, tetapi terpaksa sambung lagi. Saya nak tulis status pun tak sempat sebab terlampau penat. Jadi tapi saya tak nak terlepas daripada memberi kesedaran tentang satu topik yang penting ni. Jadi saya nak minta 5 minit sahaja daripada masa kamu untuk dengar sedikit sebanyak sharing yang very simple daripada saya, ya. Soalan yang famous sekarang, vaksin COVID-19, dan semua orang dah mula nak memberi ceramah dan share pendapat dia tentang vaksin COVID-19 ni. Semua orang nak buat forum, semua orang nak buat live bercerita tentang vaksin COVID-19. Tak kisah apa dia punya background knowledge dia, sama ada dia ahli akademik ke, ahli agama ke, ahli pembinaan daripada perbankan. Semua orang nak bercerita tentang vaksin ini, ya, dan juga dari segi undang-undang dan lain-lain lagi. Okay, saya tak nak sentuh dari segi undang-undang buat masa sekarang. Saya hanya nak sentuh tentang aspek keselamatan vaksin COVID-19 ini yang dicanang-canang kebelakangan ni, ya. Okay, ada beberapa poin yang simple sahaja yang saya nak buat tuan-tuan dan puan-puan berfikir sendiri, ya. Soalan yang biasa ditanya bertubi-tubi, adakah vaksin ini selamat? Adakah vaksin ini telah melalui semua peringkat kajian klinikal yang komprehensif, yang dah selamat untuk dipasarkan dan diberikan kepada orang awam ataupun rakyat? Okey, kita kena fikir macam ni, vaksin ini, vaksin untuk SARS-CoV-2, sebab yang pertama tu adalah MERS-CoV, keluarga coronavirus juga. Sebenarnya sejak outbreak MERS-CoV, kajian ataupun perkembangan untuk research vaksin ini sebenarnya ongoing. Ia cuma dia sendu, and then bila ada pandemik ni dia jadi lagi laju lah. Jadi dia bukanlah cepat, dalam setahun dah boleh ada vaksin dah. Okay? Tolong faham bahawa coronavirus ni, SARS-CoV-2 adalah sambungan daripada SARS-CoV-1. So macam dia sebab dia keluarga, dia sepupu, dia ala-ala sama. Jadi research daripada sepupu tu tadi, dia sambungkan kepada SARS-CoV-2 ini. Sebab itu dia sebenarnya bukan cerita satu tahun, ya. Dia cerita dah at least 8 hingga 10 tahun kalau melalui pembacaan saya. Okay, itu poin pertama yang kamu kena ingat, bahawa SARS-CoV-2 ini dah ada sepupu. Okey. Perkara kedua pula, adakah vaksin ini selamat? Adakah vaksin ini dah boleh diberi kepada orang awam? All these questions, ada orang yang datang kat wall saya dan tanya, adakah vaksin ini telah melalui kajian klinikal komprehensif? Dia tanya. Kira pandai habis lah, kalau guna perkataan macam tu. Saya nak cakap macam ni, Vaksin yang dikeluarkan buat masa sekarang yang diberikan kepada kita adalah yang terbaik untuk kita yang hidup pada ketika ini. Kalau kamu nak versi yang lebih selamat, lebih bagus, lebih banyak kajian klinikal yang telah dijalankan, kamu kena tunggu 10 tahun akan datang, ataupun 20 tahun akan datang, ataupun 30 tahun akan datang. Itu adalah anak kamu, cucu kamu, dan you know, you punya generasi. Cuba kita fikir, vaksin measles yang dikeluarkan pada tahun 1950 hingga 1960 dulu. Nenek kita ambil vaksin measles ketika itu. Mak kita ambil vaksin measles ketika itu. Vaksin itu selamat untuk mereka pada ketika itu. Dan mereka hidup, mereka survive. Mereka lahirkan kita dan kita di sini hari ini. Kita dan anak-anak kita, kita yang lahir 1980, 1990, mungkin kita guna vaksin measles yang lain lah. Versi yang lain. Tetapi anak-anak kita dapat vaksin measles yang dia punya asas tu sama, cuma versi dia tu yang lebih selamat, lebih selamat, lebih selamat. Tetapi apa yang kita kena fokus adalah ia adalah yang paling selamat pada ketika itu. Itu yang saya nak cuba cakapkan. Kalau kamu nak lebih selamat, kamu kena tunggu lagi 20-30 tahun lah.
kamu kena lahir lambat sikit lah. Kamu kena jadi anak kamu ataupun kamu kena jadi cucu kamu. This is the best at this point of time. Itu yang kita boleh bagi tahu. Kita tak, maksudnya researcher, scientist dan syarikat-syarikat farmasi tak boleh, tak ada versi yang lebih baik. Ini yang terbaik yang dia ada. Ya, macam kamu ada anak. Hari ini kamu dapat gaji RM4,000. Jadi kamu belikan makanan dan juga baju kepada anak kamu yang terbaik pada ketika itu. Jadi bila anak tanya, "Mama, is this the best?" "Yes, this is the best that I can give you at this point of time." Bila 10 tahun akan datang, kamu dah jadi bos, gaji kamu dah RM10,000, maka ketika itu kamu akan bagi yang lebih baik untuk anak kamu. Yang 10 tahun sebelum tu bukan nak kata tak baik, cuma yang ini lebih baik. Jadi kita buat apa kemampuan yang boleh pada ketika itu. Ya? Itu yang saya nak cuba cakapkan. Vaksin BCG. Research start lebih kurang tahun 1908 hingga 1910. Research continue. Mula-mula digunakan sekitar tahun 1920 hingga 1930, tetapi dia kurang glamour, kurang diterima ketika itu sebab penyakit tuberculosis sebenarnya dia tak pergi ke banyak tempat. Ya, kemudian dia menjadi glamour sekitar tahun 1945 hingga 1948, vaksin BCG untuk penyakit tuberculosis. Jadi tok nenek moyang kita yang dapat vaksin BCG ketika itu, mereka terselamat daripada asbab penyakit tuberculosis. Dan kerana mereka hidup, mereka selamat, mereka dapatkan, mereka tak dapat penyakit itu, mereka survive dan adanya kita pada ketika ini, kita hidup. Tetapi pada ketika itu, waktu vaksin tu baru keluar, mungkinlah pada tahun pertama tu, you know, dia punya mungkin ada sikit-sikit yang kurang, mungkin ada orang yang allergy, you know, mungkin ada orang yang ada side effect sikit. Jadi kita belajar dan kita improve, kita belajar dan kita improve. Jadi mungkin tahun pertama tu lebih banyak yang affected. Lepas tu, you know, kita improve and improve and improve. Tetapi bila kita pandang ke belakang balik, ya, nenek tok moyang kita yang ambil vaksin tu pada 1945, 1948, patut tak dia menyesal, aku sepatutnya tunggulah tahun 2020 vaksin BCG lagi selamat. Tak boleh, sebab dia memang lahir tahun itu. Dia memang perlukan vaksin itu ketika itu. Kalau dia tak ambil ketika itu, sama ada dia tidak dapat penyakit tuberculosis dan dia selamat, dia hanya untung. Ataupun dia dapat penyakit itu tetapi dia dapat mild sahaja, dia orang yang berjangkit daripada dia dapat teruk. Ataupun ketiga, dia sendiri yang dapat teruk, dia mati dah, dia tak boleh nak wujudkan generasi akan datang untuk diri dia. Alright, so itu yang saya cuba cakapkan. Vaksin ini paling selamat ketika ini. Kalau kamu nak kajian klinikal yang komprehensif, kita kena tunggu 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Tetapi kalau kita tak ambil sekarang, adakah ia terbaik? Kamu tepuk dada tanya selera sendiri. Adakah kamu boleh survive? Adakah kamu akan membahayakan ibu bapa kamu? Nenek moyang, nenek yang duduk serumah dengan kamu? Nenek kepada anak-anak kamu? Will you harm them? Then kamu tepuk dada tanya selera sendiri. It's as easy as that. Ini adalah yang terbaik ketika ini. Kajian klinikal akan diteruskan dan diteruskan, diteruskan. 5 tahun akan datang, kita akan faham lagi. 10 tahun akan datang, anak kita akan dapat versi yang lebih baik. 20 tahun akan datang, mungkin cucu kita dah boleh dapat versi yang sangat baik. Buat masa sekarang, kita tak nak bagi untuk 18 tahun ke bawah. Tetapi bukankah anak cucu kita esok, macam mana kita nak selamatkan dia daripada pandemik ni? Jawab adalah, selamat tak vaksin ni sebab cepat sangat. Setahun ada COVID-19, pop-pop terus dah ada vaksin. Diorang ni saja je nak buat bisnes, nak buat duit, nak jual vaksin. Okay, saya nak cakap kalau saya bagi RM1 juta, saya bagi RM10 juta lah. Kalau saya ada RM10 juta, saya takkan laburkan dalam bisnes vaksin. Ia adalah bisnes yang sangat tidak menguntungkan dan sangat susah, sangat tinggi liability kita panggil. It's not an easy investment. Bisnes perubatan adalah bisnes yang paling susah sebenarnya sebab liability tinggi. Orang-orang yang tahu bisnes, orang-orang yang tahu finance, kamu boleh pergi kaji. Very high risk, very high responsibility, very high liability. Awak dah jual pun 5 tahun akan datang, awak still authority boleh keluar dan cakap no, tarik balik semua produk awak. So awak akan rugi di situ. So jangan cakap buat bisnes. Orang yang nak buat bisnes, dia jual suplemen, dia jual vitamin, senang. Tak payah, tak ada after sales service,
tak ada after sale risk, tak ada after sale, tak pernah lah after sale kena saman ke apa ke, tak ada. So don't talk about business, rugi sebenarnya. Orang yang tahu maths, orang yang tahu ekonomi, tolong pergi buat calculation. Berapa banyak dia orang labur, berapa banyak, berapa tahun dia orang duduk dalam makmal, berapa botol mereka keluarkan, berapa banyak je yang dia orang untung. Baik jual kicap, lagi untung. Pharmaceutical untung daripada apa? Bila orang sakit. Pencegahan tidak menguntungkan pihak industri perubatan. Sakit tu yang menyebabkan untung. Orang vaksin measles tak untung. Penyakit measles ha untung. 1 million satu sakit measles. So please look from that point of view, yang from business sebenarnya vaksin tidak menguntungkan.